Ya, dalam pada itu, bekalan ikan di seluruh negara ketika musim tengkujuh dijamin mencukupi. Pemborong dan peniaga juga diingatkan tidak ambil kesempatan dengan cuba menaikkan harga hasil laut ketika monsun timur laut. Kita kat KL kita ada 90 metrik tan sepadan ikan. Dan kita celebrate dengan rakan dagang kita dengan pihak swasta yang terlibat dalam industri perikanan ini. Jadi keseluruhannya ada 1,600 metrik tan ikan sepadan. Kalau cukup, tak seharusnya ikan itu harganya melambung. Beliau ditemui pada program Ramah Mesra Madani bersama nelayan Pulau Pinang.